Halo guys, kali ini gua mau mendaki gunung ke Gunung Semeru. Ini sekarang gua lagi ada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Nanti abis ini gua mau ketemuan dulu sama temen di Pandaan, 3 orang, karena gua dari Surabaya sendirian. Sekarang jam 9:30, kemungkinan nyampe sana jam berapa? Jam 11 mungkin kalau lancar. Jalanan jam 9:30 ini ramai lancar ya. Ngeri juga kalau ngebut. Soalnya gue bawa keringnya di belakang, rasanya ditarik-tarik. Mudah-mudahan lancar sampai ke Ranupani nanti. Mudah-mudahan gak ada hujan. Emang gue dapet info dari temen gue yang ada di Malang, katanya sering hujan pas di atas ini, pas di atas jam 12 siang itu katanya sering hujan. Jadi mudah-mudahan pas gua kesana gak hujan ya. Bukan, hawanya hawa hujan nih kayaknya. Dingin-dingin gimana gitu. Hawa-hawa hujan guys. Mudah-mudahan gak hujan. Udah nyampe di Sidoarjo Kota. Barusan udah diguyur hujan kawan-kawan. Ternyata benar dari si gua. Awalnya awal hujan, ternyata hujan beneran. Sekarang udah jam 3. Gua baru nyampe. Perjalanan dari Pasuruan tadi itu berangkat jam 12:30. Berarti 2 jam setengah dari Pasuruan Pandaan ke Ranupani. Sepi. Gak ada pendaki, ada beberapa 2 tenda di situ. Ada yang nginep. Ini sekarang gue lagi ada di Kalimati. Lagi di ada di Ranupani. Pemandangannya bagus ke pagi-pagi. Jadi di danaunya ini kayak berasap. Sekarang udah jam 10:30. Tadi udah briefing, udah ngatur ngurus maksi juga di basecamp. Akhirnya jalan juga jam 10:30. Ini masih
di jalan aspal. Bentar lagi udah masuk jalan tanah. Ini di depan teman-teman dari Pasuruan. Pasuruan semua. Oke, teman-teman, sekarang gue udah nyampe di pos 1. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu memakan waktu kira-kira jam 2 jaman. Itu udah nyantai tadi. Untuk jalannya sih tadi jalurnya itu agak landai, tapi nanjak pas mau nyampe ke pos ya. Ke pos satunya agak nanjak. Oke, habis ini gue mau lanjut ke pos 2. Oke, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berkabut. Kurang pun enggak 100 tok. Kurang pun enggak 100 meter. Enggak, Mas. Aku ada ini, Mas. Ada kresek. Oke, teman-teman, sekarang gua udah nyampe di pos 4. Tadi di pos 3 udah kena hujan. Hujannya deras banget. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini cuacanya apa ini, Bang? Aduh, berembun. Misi, Mas. Bentar lagi kita nyampe di Ranu Kumburu. Kelihatan enggak sedikit kabut ya? Coba gak kabut, bagus itu. Oke, sekarang gue lagi nyisirin Danau Ranu Kumburu. Sekarang udah jam 4 sore. Cuacanya berkabut parah. Jarak pandangnya terbatas. Capek, Bang. Kayaknya mau hujan lagi ya? Enggak.
Ini gue mau cari tempat camp. Badan udah kedinginan, basah-basahan. Aduh, lewat mana bang? Lewat kiri. Kabutnya udah mulai hilang guys. Bagus banget. Nah, itu udah kelihatan tempat campnya. Wow, surganya Mahameru. Wah, udah ngambil air. Gak terlalu banyak bang ya tendanya. Itu ada yang bangun di shelter nih. Jalannya. Hah? Kalau naik. Itu tanjakan cinta itu. Yang ke atas itu. Si Mas. Ya monggo. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di tempat camping Danau Kumbolo ketinggian 2400. Di sini lah mas, bikin camp di sini ya. Di sini dah. Kalau di sini jangan deh, jalannya air kayaknya tuh. Hujan. Oke, gua mau bikin tenda dulu guys. Aku salin cuk.